Assalamualaikum, selamat siang pemirsa. Kembali lagi bersama saya Sensu di channel saya Mojang Bandung itu. Heyo. Di sini ada anak-anak, ada Husein, ada Jojo. Aku itu Bang Deran mah. Dia belum sekolah enggak. Hari ini hari Minggu ya. Anak-anak libur. Anak-anak dari tadi pengen apa ya minta ada penampakan Bang Deran. Anak-anak hari ini mintanya jalan-jalan, cuman saya lagi males ya, saya kalau apa ya, kalau dari hati saya nggak ada niat mau pergi keluar itu, maksudnya mau jalan-jalan yang jauh itu pasti nggak akan pergi gitu ya, kalau hati saya nggak enak gitu ya. Saya kalau hati saya nggak enak itu, saya nggak pernah keluar gitu, takut ada apa-apa gitu maksudnya ya. Lagi kan suami nggak ada ya, suami jauh gitu maksudnya, jadi males lah gitu kalau nggak ada suami itu, kalau mau jalan-jalan keluar lagian mau kemana gitu ya, yang ada cuman ke laut lagi, ke apa namanya, ke playground lagi gitu, bosan sayanya juga. Tapi saya juga nggak mau ngecewain anak-anak ya, karena ibu masih kita nggak keluar katanya gitu. Kata saya, oke lah ayo kita pergi aja apa belanja, kata saya, ke supermarket terdekat di rumah gitu, daripada nggak keluar gitu maksudnya, yang dekat aja gitu. Joseph, Husein, Koyerina Lutfen. Kata saya, oke lah kita pergi ke yang dekat aja gitu, sambil belanja, sambil jalan-jalan sebentar dalam supermarket gitu. Sekarang kita mau belanja dulu ya, ntar pulang dari belanja kita sambung lagi ya. Ini supermarketnya dekat ya, di bawah apartemen yang pink itu. Sedangkan rumah kita di belakang ini. Sebenarnya sih dekat ya, kalau tidak ada perkebunan di sebelah sini itu gampang ke sana ya, tinggal lurus gitu. Dikarenakan ada perkebunan, jadi kita harus jalannya agak jauh sedikit. Kita bawa tas tuh, bawa tas. Mana itunya? Cantai ya, Goster. Kenarda. Boleh ya, Ma. Igit. Kita bawa tas ya, karena di supermarket tas apa namanya kreseknya itu harus dibeli. Ya, udah ada peraturan di sini biar tidak terlalu banyak sampah-sampah di luaran sana. Jadinya apa, kantong kresek di market-market itu harus dibeli. Tidak terlalu mahal Ki. Cuman 25 kurus. Tidak mahal ya, cuman saya punya tas ajaib, punya tas khusus buat belanja. Beginilah nasib kalau tidak ada suami ya, suami jauh, belanja jalan kaki sama anak-anak. Kasihan juga anak-anak sih. Tapi harus bagaimana ya? Daripada mereka nggak diajak jalan-jalan, bawa saja ke supermarket yang dekat. Itu pemirsa, supermarketnya itu namanya A101. Itu kan di bawah apartemen yang pink yang tadi kelihatan itu dari belakang. Hai. Acak mah. Ayus bir harja-harja ditmes. Katanya kalau pergi ke belanja di sini uang akan habis itu. Semuanya makarna pasta. Sini juga Indomie. Kopi di sini sangat mahal pemirsa. Ependi. Bukan allah. Burda kan allah. Narasi soya sugi. Di sini ada soya sugi. Ketemu soya sugi saya. Soya sugi. Soya suyu. Nah, di sini ada soya suyu ya, harganya 7 tele. Kita baru pulang dari market. Kelaparan nih. Mau masak mie saya. Pancake. Ntar mau makan dulu baru bikin pancake.
Tadi Deran beli ini, katanya ini mau dibikin pancake, buat pancake ya. Ini bentar lagi mau bikin pancake sama Deran. Ya Deran, oh, iya. Kira dan pancake ya Pajar. Ayo pancake. Antri di Indonesia ya. Bear. It's the bear. Bear. Beruang pancake. Bilang beruang. Beruang. Sudah kocak, jadi cekacak mau bilmiurus. Tama main di sini ya, Meki aja. Hello. Tama biasa pancake ya Pajar, berabar Tama mah. Bunga. Sangat bingung pemirsa ya, makan apa saya ini. Sudah bosan saya dengan makanan Turki ya. Sudah bosan saya dengan makan daging tiap hari. Ya, kita bikin yang praktis aja biasa. Indomie seleraku. Ini saya mau bikin indominya ini sama manti saya campur. Ini saya kalau makan manti ini serasa makan siomay. Isinya manti cuma dalam pikiran saya siomay. Indomie. Dan Indomie. Sama manti. Manti. Bingung mau masak apa ya, makanya yang ini aja yang praktis, Indomie saja. Anak-anak tadi dia waktu habis pulang dari sana pada makan ini ya, pada makan apa itu, bakti ada isinya, jadi mereka nggak lapar. Tapi nanti lagi mau dibikinin pancake. Ini saya mie-nya mau kasih saya ini ya, sos ini. Ini apa, cabai merah sama bawang putih mau saya siram. Buat soy sauce. Tadi saya nemu ini di supermarket. Ini di Turki susah dicari ya, jarang-jarang ada gitu. Jadi kayak ala-ala ini ya, ini ala apa sih? Ala Cina. Noodles. Kita lihat ini sama nggak rasanya? Nyemang. Pedasnya pemirsa. Oh, lu lihat mah? Di matamu masih tersimpan selasa peristiwa. Di keheningmu kau nampak tua dan lelah, keringat menitik deras, namun kau tetap tabah. Open the door, please. Acem-acem kamu ya. Ya, inilah Indomie praktis saya sudah jadi. Ini tidak ada resep ya. Resepnya itu sangat terkenal di seluruh Nusantara. Ini nih mau saya siram pakai cabai sama soy sauce tadi. Pemirsa, wanginya wangi apa coba? Wangi cabai, bukan wangi Indomie. Tanggi ya, sisa sedikit saya masukkan. Tidak usah spesial-spesial, yang penting ada cabenya, padahal sudah nikmat. Ini saya kalau makan manti ini nih, ini manti isinya daging cincang ya di dalamnya. Saya waktu pertama di Turki, saya waktu nemu ini, saya
nggak pertama di waktu saya bertamu dikasih makan yang kayak gini tuh saya pikir kok ini rasanya seperti siomay ya gitu, siomay kecil-kecil gitu. Nah akhirnya saya sering dari situ beli inilah, sering saya campurin sama Indomie gitu. Pedasnya pemirsa. Tadinya saya mau bikin mie hunke. Tahu kan mie hunke? Mie hunke itu makanan orang Malaysia sama orang Singapura. Dulu waktu saya tinggal di Kuwait, saya punya asisten di rumah ya, buat yang asuhnya dewan itu waktu kecil. Dia dulu pernah kerja di Malaysia sama di Singapura. Dia hampir tiap hari bikinin saya mie hunke. Mie hunke itu rasanya bagaimana ya? Rasanya enak banget ya, beda sama yang lain. Bahannya juga gampang ya. Bahannya juga gampang, mungkin nanti kapan-kapan mau saya bikin mie hunke ya, mau saya di share di blog saya, oke? Okay? Sekarang ini Abang Deran mau bikin pancake pemirsa. Ya, ada apa? Aku ya ada bus dalap talut fan. Jangan atuh kamu teh. Ini bahannya gampang ya. Di sini ada margarin, ini buat olesan. Ini ada 1 gelas susu cair, 1 gelas tepung terigu. Ini ada 100 gram gula pasir, 2 butir telur dan baking powder sama vanilla. Maaf pemirsa ya, di belakang saya ini ada malum. Beginilah sama kurcacil itu ya. Sekarang yang tadi masukin telur sama gula. Yang pertama dimasukin telur. Lihat. Pusein. Ngintip. Terus gulanya dimasukin. Oke, cuci tangan dulu. Kita masukin juga gula. Dan aku yum. Sini sama. Boleh deh. Boleh salah. Karena bergetar dia malah ketawa. Betul lah ni. Turbo apa sih? Yuk kada ke lu. Cepat atuh. Lalu bentar, Deran bentar. Masuk. Mau. Taman. Ben ku ajak sendewa. Sendewa. Yap. Taman. Dur baiklah. Bang. Yawas. Ana. Ana ahaibu ana. Yawas sama ha. Bu bazen oh. Adik. Bismillahirrahmanirrahim. Ini saya kasih banyak baking powder-nya bisa biar apa? Mekarnya bagus. Nah ini seperti ini ya. Ini kita tunggu setengah jam, kita simpan. Nanti baru kita dibikin pancake-nya. Oke, setelah setengah jam. Tutup yang dismissin dia. Ya ini apa namanya? Kita panaskan dulu loyang. Minyak pan ini. Diusahakan apinya jangan terlalu
besar. Halo. Lo tuh tindusmesin. Tama. My name is Matthew. Nice to meet you. Milk. Cow milk. Bruno, biraz küçük yap böyle. Arkadaşlar. Fazla değil. Tamam. Allah Allah. Ya ini pemirsa ya, ini barusan jadinya seperti ini, lihat. Cuman ada kupingnya, kelihatan kupingnya, tapi itunya nggak kelihatan. Ini agak gosong karena barusan terlalu besar apinya. Makanya sekarang saya kecilin ya. Kita tutup saja. Pemirsa, kita ganti ininya ya, pannya ya. Barusan pannya nggak bagus yang panda tadi itu. Cetakannya nggak bagus ya, nggak tahu ya. Padahal saya nggak dikasih apinya yang besar, tapi cepet gosong. Makanya saya ganti pan biasa aja ya. Jadi bunda. Marah dianya. Anak saya marah karena saya ganti ininya, pannya. Kata saya nggak bagus itu. Ini kan lebih bagus tuh, lihat. Anak-anak pada pergi keluar, dia marah sama saya barusan semuanya. Mereka pengen pakai pan yang ini yang tadi dia beli. Nih. Ini. Mau pakai yang ini tapi ini jelek. Apa? Anak warna. Ini tadi, padahal saya apinya nggak terlalu besar ya, tapi cepat gosong gitu, lengket, nggak bagus ini. Malum belinya tadi murah, anak saya ini kayaknya buat mainan ini, bukan buat pancake beneran. Ini mau beli itu. Itu mau pancake ya, kan? Mau beli itu. Tawam, soalnya nggak belum. Mau beli itu. Mau beli itu. Tuh, ini bagus pemirsa ya. Sudah lengket. Kenapa tadi susah-susah? Lihat pemirsa, bagus kan pancake-nya? Ya, inilah pancake-nya pemirsa. Tapi sayangnya anak-anak saya pada keluar, pada main ya, mereka marah karena apa yang diinginkan mereka tidak terkabul. Pengen pancake panda, pancake beruang atau apa.
Kita panggil anak-anak ya pada kemana. Pemirsa, bikin pancake saya sia-sia ya. Tidak dimakan anak-anak dikarenakan anak-anak sedang marah sama saya. Sebenarnya mereka marahnya dari pagi tadi karena sebenarnya sih mereka hari ini pengen pergi main ke playground. Cuman sayanya males ya. Saya kalau dalam hati males itu kalau nggak ada niat mau pergi kemana-mana itu saya pasti nggak akan keluar. Jangankan yang jauh, yang dekat juga saya nggak mau ya. Meskipun ada teman yang ngundang atau tetangga atau saudara. Kalau niat di dalam hati saya itu lagi males, nggak ada rasa mau keluar rumah itu saya gimana ya? Senurut-nurutin hati kata hati saya kalau bilangnya, ayo semangat pergi. Kalau nggak, saya nggak semangat gitu. Saya males nggak tahu kenapa ya. Tadi saya alasan sama anak-anak, sayanya capek kayak bagaimana, kayak nggak enak badan gitu. Makanya tadi cuma saya bawa mereka ke supermarket yang deket aja supaya merekanya nggak terlalu boring ya. Kirain saya mereka mau senang tapi tetap masih marah. Tadi malahan Deron bilang katanya, sudah tadi pagi katanya keinginan saya tidak diikutin. Sekarang katanya kamu bikin pancake, katanya saya pingin pancake yang apa yang panda tadi katanya. Malah bikinnya yang bulat katanya gitu. Ya namanya anak ya tidak mengerti gitu apa yang dirasakan sama saya. Mereka cuma pengennya hari main, makan, main, makan, gak ada lagi. Biasanya kan hari Sabtu Minggu suka diajak main sama adik ipar saya ya. Suka diajak main piknik kayak jalan-jalan kemana gitu. Cuman karena anak-anaknya lagi pada sakit ya. Jadinya gak ada jalan-jalan hari Sabtu sama Minggu ya. Jadi saya pikirnya di rumah aja ya. Begini kalau gak ada suami di rumah itu kadang kasihan sama anak-anak ya, bila mana weekend gak bisa main kemana-mana. Maksudnya bukan gak bisa main kemana-mana, saya juga bisa bawa mereka main gitu. Cuman saya repot ya anak tiga, apalagi di luar cuaca gak ini ya, gak terlalu bagus gitu. Kadang panas, kadang dingin gitu kan. Ini cuaca udah musim gugur ya, udah mau pergantian cuaca. Saya juga takut anak-anak saya kenapa-napa nanti nyenak badan gitu. Kayak saya minggu kemarin kan, karena cuaca satu hari dingin, satu hari panas, jadi terserang panas dingin, terserang flu gitu. Makanya saya menuruti kata hati saya, kalau saya hanya malas gak keluar gitu. Padahal hari ini sebenarnya sih mertua juga gak di rumah ya. Saya bisa aja main ke rumah teman atau kemana gitu tanpa harus bawa mertua saya. Tapi ya begitu ya, kalau hati saya bilang enggak ya enggak, apa boleh buat ya. Tapi anak-anak saya tidak mengerti ya. Apakah kalau misalnya di rumah sama, kadang anak kita tidak mengerti apa yang dirasakan sama kita gitu. Oke pemirsa, vlog kali ini sampai di sini dulu ya. Maafkan saya kalau ada kata-kata saya yang enggak bagus atau bagaimana gitu. Dan jangan lupa juga di like ya, di komen juga di bawah, tolong please di komen di bawah kalau ada kekurangan, tolong bilang apa, kalau tolong tulis di komen ya kalau ada kekurangan dari vlog saya, biar saya bisa memperbaiki vlog saya ya, harap dimaklum. Jangan lupa juga di subscribe biar kalau saya update vlog-vlog yang lain kalian juga bisa menyaksikannya. Oke, terima kasih semuanya ya. Salam dari saya dari Turki. Bye bye.